Kapos Pam 5 Carrefour Medan, AKP Taslim melaksanakan kegiatan preemptif berupa himbauan kepada pengendara mobil maupun sepeda motor, pejalan kaki, dan pengunjung Plaza Medan Fair di Jalan Gatot Subroto Medan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan dan cipta kondisi kepada masyarakat, agar berjalan dengan lancar, tertib dalam perjalanan maupun liburan Natal di sekitar kota Medan. Sekaligus mencegah kemacetan yang sering terjadi di Jalan Gatot Subroto depan Plaza Medan Fair akibat angkot, grab car, gojek, dan grab bike yang sering mengetem, menaikkan dan menurunkan penumpang. Kapolsek Medan Baru, Kompol Victor Ziliu, menghimbau agar pengguna jalan lainnya mematuhi aturan dan saling bertoleransi, karena jalan raya milik bersama dan untuk kepentingan umum. Dengan demikian tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan di saat kita merayakan hari besar maupun liburan. Kapolsek Medan Baru juga mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada yang merayakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.